Hari mau apa ini? Buka si kepala labu. Oke, si pumpkin head ya, si kepala labu dari Halloween. Ayo kita unboxing sama-sama. Oke, ini dia. Kepala labu. Karakter-karakter pieces ya, 35 pieces bagian-bagian dari si. Dia mau ngapain nih? Mau unboxing Lego Roblox. Ada mainan baru nih sepertinya Dehan. Apa nih nama mainannya? Lego Roblox. Lego Roblox ya, mainan baru dari Lego. Serinya seri Roblox. Ada berapa nih adik punya? Ada 3. Ada 3 kotak ya. Jadi mau diapain nih main-mainannya? Dibuka. Mau dibuka ya, mau di unboxing kemudian dipasang-pasang ya. Dirakit ya. Karakternya ada berapa nih yang adik beli? Ada 3 biji. Yang paling adik suka yang mana? Biru. Wah, ini cantik ya. Warnanya apa nih, Dek? Biru. Warnanya biru, blue ya. Ini karakternya seperti knight nih, seperti seorang kesatria ya. Senjatanya apa nih, Dek? Pedang. Ini tombak nih sepertinya tombak. Ya. Kesatria warnanya biru, tombak. Kalau yang ini? Ini seperti warnanya hitam ya. Senjatanya apa nih? Senjatanya seperti kapak gitu ya, Dek. Ini kayak mengingatkan kita di karakter Star Wars ya, Darth Vader nih sepertinya ya. Oke, kemudian satu lagi. Ini senjatanya apa nih? Ini senjatanya penghancur. Ini senjatanya penghancur. Ini gada sepertinya ya. Gada. Gada. Udah tuh karakternya nih kayak pakai topeng Halloween gitu dari melon nih, kayaknya menyeramkan nih kayaknya. Nah, kalau yang seperti ini kayaknya nih banditnya nih adik. Oke, adik mau unboxing nih sekarang ya. Yuk kita sama-sama buka yuk. Yang mana duluan? Oke, yang kesatria dulu. Sama-sama ya. Apa aja nih yang ada di dalam kotak Roblox ini ya. Oke, jadi ada ini udah di unboxing ya sama Dehan. Langsung bertaburan nih kemana-mana deh. Ya oke, ini ada 35 pieces ya, dan cocoknya itu untuk anak-anak berusia 6-12 tahun. Kalau di Ehan ini udah berapa tahun umurnya? 6 tahun ya, berarti udah boleh nih main Lego Roblox ini ya. Ini dia cara merakitnya. Kita rakit orangnya dulu ya deh. Oke, itu apanya? Kepala sama badan. Oh, tunjukin lah ke sini. Wow, kepala badan kemudian ini nggak boleh kita sembuhan. Tangannya dulu. Adik kok bisa pasang nih? Nggak nengok pun tunjuknya udah bisa. Soalnya banyak orang Lego di rumah. Adik udah terbiasa ya, udah sering merakit Lego adik. Apanya dulu tuh? Tangan. Oke. Baru pasang kaki. Oh, bentar aja udah jadi tuh. Oke, selesai. Tinggal pasang kepalanya. Ori, itu jalan deh. Topengnya. Wow, keren. Oke. Langsung jadi. Tunjukin sini deh. Tunjukin ke sini. Oh, gini dia si Roblox yang karakternya knight ya, ataupun juga satria. Itu senjatanya ada tadi. Senjatanya pakai spears ya, pakai tombak. Ini adik mau ngerakit apanya nih?
milik senjatanya. Senjatanya apa tadi senjatanya? Spears. Tomba. Spears ya, tombak ya dek. Mau langsung jadi tuh. Wah, pintar kali ya dek ini. Wow, itu dia sudah jadi. Tunjukkan adik. Keren banget nih tombaknya. Sekarang langsung dipasang di kesatrianya. Ini dia. Langsung jadi ya. Mana tunjukkan nih? Jangan bergerak. Ini dia kesatria Roblox yang memiliki senjata tombak. Langsung bisa dirakit oleh adik dalam waktu kurang dari 1 menit. Oke, ini sekarang adik mau merakit apa nih? Merakit kendaraan dari si kesatria biru nih ya, si Blue Knight. Wah, bentar aja udah selesai nih. Tengok petunjuknya, baru dipasang. Oke, ini seperti platform ya, ataupun juga panggungnya ini sepertinya. Tempat si kesatria itu akan berdiri. Ore, jadi deh. Tengok ke sini deh. Tunjukkan. Itu dia. Oke. Sekarang tinggal ditempelkan. Jadi nih satu karakter dari Roblox ya. Ini si kesatria biru. Tapi nggak tahu nih namanya sih. Sudah selesai ya dirancang Dehan nih Roblox. Karakternya karakter apa nih Dek? Kesatria biru. Kesatria biru. Kemudian tuh ada kendaraannya ya. Dia naik apa itu Dek? Pokoknya ada seperti panggung gitu ya. Suka Adek nih kesatria biru? Suka, paling suka. Sekarang Adek mau unboxing nih karakter Roblox yang kedua ya. Cilo tadi si kesatria biru, ini sepertinya si kesatria hitam nih Dek. Ini senjatanya apa nih Dek? Dia seperti pakai kambak gitu ya. Ini sepertinya enemy ya, ini musuhnya ini sepertinya. Yuk langsung di unboxing yuk. Oke, ini dia si karakter Black Knight ya, tapi juga si kesatria hitam. Langsung dikeluarkan dari plastik. Sekarang adik nih mau ngerakit karakter yang kedua ya, si Black Knight ataupun juga kesatria hitam ya dik. Sekarang kita buat orangnya dulu ya. Mau kok digigit? Mau dilepas dulu? Itu badannya. Tangannya dulu. Ya ini dia karakternya ya, bagian badan, tangan dan ya lengannya udah terpasang, tinggal kepalanya nih deh. Mau pakai zirah dulu deh, pakai baju pelindungnya, baru kepalanya. Kepalanya tuh pakai helm juga tuh sepertinya. Helmet. Pakai helmet ya. Ya jadi tuh. Coba ditunjukkan. Oke, ini dia si kesatria hitam ya, si Black Knight ini. Oke, badannya tuh berwarna hitam, kemudian ada hijau-hijaunya. Sekarang adik mau ngerakit apa ini? Wow, sudah selesai ya senjata dan kesatria hitamnya. Senjatanya apa nih, Dek? Kayak kampak gitu. Ini sepertinya kampak gitu ya. Adik mau merakit kendaraannya. Kendaraan platform ya, panggungnya si Black Knight ini. Ya, jadi ini terdiri dari 35 pieces dan hanya cocok untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Sudah mau selesai nih. Ini panggungnya ya, kendaraan si Black Knight ini. Wow,
kendaraan dari si kesatria kesatria hitam sudah selesai. Ini dia. Dia karakter kedua yang sudah dirakit oleh Dehan ya. Oke. Okay. Ini namanya apa, Dek? Kesatria hitam. Kesatria hitam. Itu kendaraannya apa tuh? Kendaraan. Dia kayak naik pesawat gitu ya. Bisa terbang nih sepertinya. Sulit enggak buatnya, Dek? Udah ya, Adi udah sering tuh, cepet aja ngerakitnya, kurang dari 5 menit udah selesai. Ya, good ya. Yuk, sekarang kita mau unboxing yang ketiga. Oke, itu dia. Ini apa nih karakternya? Kepala labu. Ini kepala labu ya, ini si Halloween. Adi mau apa nih? Buka si kepala labu. Oke, si pumpkin head ya, si kepala labu dari Halloween. Ayo kita unboxing sama-sama. Oke, ini dia kepala labu. Karakter-karakter pieces ya, 35 pieces, bagian-bagian dari si hati-hati ya. Nah, kalau misalnya keras-keras tuh bisa berhamburan tuh jadinya. Mana dia? Ini dia. Ini dia si pumpkin head ya. Sudah badan sama kepalanya udah ya, Dek. Jadi ada tinggal bonus. Tinggal dipasang apanya tuh? Tangannya aja ya. Ini dia karakter si pumpkin head ya. Kayaknya ini musuhnya ya deh. Serem kali tuh wajahnya. Ya oke, okay. Lengannya sudah terpasang. Sekarang pasang tangannya. Ya sudah lengkap nih. Tinggal pakai helmnya aja. Helm labu. Helm pumpkin head dipakai. Wow, ini kepala sama helmnya sama-sama serem nih, Dek. Ini sepertinya banditnya ya, Dek. Musuhnya nih. Iya. Tadi bikin apanya nih sekarang? Buat itunya. Senjatanya. Weapon. Weapon. Senjatanya apa nih? Sepertinya gada ya. Itu dia gada. Gada penghancur. Si pumpkin head. Sudah selesai? Sudah. Langsung dipasang tuh di pumpkin head. Pumpkin head. Wow, ini dia pumpkin head ya. Dia punya senjata yang sangat menakutkan sekali. Pakai gada. Ini bandit nih deh. Jadi mau pasang apanya nih? Dipasang kendaraan nih. Lagi merakit kendaraan dari si pumpkin head ini. Pumpkin head. Tinggal satu bagian lagi. Wow, langsung selesai. Ya, ini dia panggung nih sepertinya ya, panggung dari si pumpkin head. Oke, jadi deh. Oke, ini dia si pumpkin head dari si Roblox karya Dehan. Oke deh, udah selesai nih Adik unboxing dan merakit ya karakter-karakter dari Roblox ini. Ada bonusnya juga, Dek. Dapat 2 nih tangannya nih. Oke, si Satria hitam, Satria. Ini ada berapa karakter nih, Dek, dari Roblox nih? Satria biru, Satria hitam sama. Ini ada siapa nih? Pumpkin. Ini Satria biru. Oke, kemudian ini Satria hitam dan pumpkin head. Dan yang terakhir tuh apa, Dek? Pumpkin head. Pumpkin head. Ya. Senjatanya besar sekali sepertinya, Dek. Pumpkin head. Kalau Adik favoritnya yang mana nih? Adik sukanya yang mana nih? Satria biru. Satria biru. Tunjukkan ke sini. Yang mana yang paling Adik suka? Captain. Oke, apa tuh namanya? Namanya Satria Biru. Satria Biru. Senjatanya apa nih? Senjatanya tombak. Senjatanya spears ataupun juga tombak. Oke, itu dia tadi video unboxing dan juga pemasangan ya karakter-karakter yang ada di Lego Roblox ini ya. Jadi ada 3 karakter. Oke, don't forget to subscribe, like, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilanglah subscribe ke channel ayah ya. Subscribe ke channel ayah ya. Oke, nama channelnya apa? Asari Suwondo.
Harrison di channel.